Artis papan atas Raffi Ahmad dan desainer Ivan Gunawan siap bantu polisikan pihak Kemensos jika tidak mendengarkan apa yang diinginkan Pratiwi Novianti untuk mengembalikan anak asuhnya. Pratiwi Novianti, seorang relawan yang dikenal dengan dedikasinya dalam membantu puluhan anak ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, dan telah membangun Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, merasa putus asa dan sedih ketika anak-anak asuhnya diambil oleh Dinas Sosial, Dinsos. Dia bercerita bahwa pihak panti asuhan melarangnya untuk bertemu dengan para anak asuhnya. Meskipun Pratiwi hanya ingin memberikan krim untuk bayi-bayi di sana yang banyak digigit nyamuk dan tidur tanpa kipas angin. Pratiwi Novianti akhirnya meminta bantuan kepada Ivan Gunawan juga Sang Sultan Andara Raffi Ahmad. Pratiwi Novianti memohon untuk dibantu agar anak-anak asuhnya dapat dikeluarkan dari panti asuhan tersebut. Namun, pihak panti asuhan hanya memperbolehkannya bertemu sebatas pintu gerbang karena ada keputusan dari pimpinan yang melarangnya lebih lanjut. Keputusan Dinas Sosial ini menuai kritik dan dukungan dari netizen. Pratiwi Novianti merasa sangat kecewa karena selama ini dia telah menjalin hubungan baik dengan Dinas Sosial Tangerang dan bahkan pernah menerima penghargaan atas dedikasinya dalam membantu orang-orang. G kurang beruntung. Pada Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023 kemarin, Pratiwi Novianti mengungkapkan bahwa ia memiliki bukti bahwa Dinas Sosial Tangerang telah membawa anak-anak asuhnya ke panti asuhan, meskipun pihak dinas tersebut membantahnya. Pratiwi mengatakan bahwa ada rekaman dan bukti lain yang menepis pernyataan dari pihak Dinas Sosial. Pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023, Dinsos mengambil anak-anak dari Outgage yang selama ini dirawat dan diasuh oleh Pratiwi Novianti dan menempatkannya di sebuah panti asuhan. Dalam unggahan di Instastory-nya pada Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023, Pratiwi Novianti membagikan momen saat ia berada di depan pintu gerbang panti asuhan. Yuk simak lagi berita selanjutnya. Anak asuh Pratiwi Novianti mendapatkan apresiasi rumah mewah dari Rudy Salim. Anak asuh Pratiwi Novianti baru saja mendapatkan hadiah berupa rumah mewah dan megah di Jakarta dari pengusaha Rudy Salim. Hadiah itu diketahui diberikan oleh Rudy Salim kepada anak seluruh asuh Pratiwi Novianti setelah Rudy Salim mengundang Pratiwi Novianti hadir sebagai perwakilan dan menandatangani dan berbincang di YouTube Prestige Production. Dalam tayangan YouTube Rudy Salim, terlihat rumah mewah anak asuh Pratiwi Novianti di Jakarta itu memiliki banyak sekali ruangan besar, luas, dan lebar. Bahkan ada rooftop yang bisa dipergunakan untuk ruang terbuka. Meskipun tidak menyebutkan alamat rumahnya, Rudy Salim menyebut kediaman baru anak asuh Pratiwi Novianti sangat keren dan megah. Ini rumah impian bagi anak-anak di Jakarta dan keren banget, terlihat megah dan mewah, kata Pratiwi Novianti di kanal YouTube pribadinya dikutip pada Senin, tanggal 21 Agustus tahun 2023. Tidak hanya mengobrol, salah satu media yang meliput rumah baru milik anak asuh Pratiwi Novianti juga disuguhi makanan super enak. Kemudian, Pratiwi Novianti juga mengatakan bahwa rumah mewah yang kini ia anak asuhnya tempati merupakan pemberian pengusaha Rudy Salim. Rumah ini dari Rudy Salim, yang suka aku panggil Om, kadang-kadang aku panggil Rudy, ucap Pratiwi Novianti.
Selain itu, Pratiwi Novianti merasa bangga karena suaranya menggema di rumah tersebut saat bercanda dengan anak-anak atau ngomong karena ruangannya yang cukup besar. "Aku kalau ngomong atau nyanyi suka terdengar gema suaranya," tambahnya. Ditanya tentang bagian dari rumah mewah milik semua anak asuh Pratiwi di Jakarta itu yang menjadi favoritnya, Pratiwi Novianti menyebutkan ada tiga, yaitu kamar, rooftop, dan tangga. Media pun menanyakan alasan dia menyukai ruangan-ruangan tersebut. Pratiwi Novianti pun menyebutkan alasannya. "Di pertemuan tangga itu bagus banget untuk menyanyi, sedangkan di rooftop kadang-kadang anak-anak suka berjemur. Namun yang paling favorit di kamar. Karena bisa bobo bareng anak-anak," tuturnya. Tak hanya mendapatkan hadiah rumah mewah dari Rudy Salim, anak asuh Pratiwi Novianti juga mendapatkan hadiah berupa uang cash. Yuk simak lagi berita selanjutnya. Terjadi kesalahan susu oleh pihak Dinsos dan Kemensos, biasanya setiap pagi itu selalu diantar susu. Satu hari, 8 botol susu yang sudah ada susu bubuknya. "Saya lihat, kok susunya beda ini, karena kan sebelumnya susunya merek N, jadi saya hafal susu N," ujar Pratiwi Novianti kepada wartawan. Di situ dia Teh Novi bilang, "Enggak, ini susunya. Saya enggak tahu itu petugas namanya siapa, dia bilang tetap ini, susu yang diberikan adalah susu," imbuhnya. Pratiwi Novianti dan perawat tersebut kemudian adu mulut. Perawat bersikuku bahwa susu yang dia berikan adalah susu formula PJ. Pratiwi Novianti akhirnya mencoba mempercayai ucapan perawat tersebut. Keesokan harinya, seorang petugas rumah sakit yang lain mengatakan bahwa susu yang diberikan bukan PJ. Dia, petugas rumah sakit, bilang kejadian kemarin salah susu, minta maaf karena susu PJ sudah menipis dan kami disuruh beli online. "Ya itu enggak masalah buat kami," kata Pratiwi Novianti. Kondisi bayi pun memburuk setelah itu. Selain tubuhnya kekuningan, bayi mengeluarkan feses bercampur warna hitam pekat. Bayi juga sempat kejang beberapa kali dan bibirnya menjadi miring. Bayi bahkan menderita gizi buruk akibat dugaan kelalaian pihak yang tidak bertanggung jawab yang salah memberi susu. Berat badannya merosot. Padahal, saat dirawat oleh Teh Novi, bayi tersebut sehat, berat badan sempat naik. "Terakhir itu 1,4 kg, tapi saya juga curiga, mereka bilang dalam waktu satu hari 1,7 kg, tapi sekarang turun lagi. Kemarin 1,780 gram, saya juga bingung 1,4 ke 1,7 kg, tapi bentukannya masih sama," jelas Pratiwi Novianti.